Selamat sore. Nah, kali ini ada info. Jadi info yang menarik ini. Ada Chevrolet dijual. Tapi ini yang model pick up long. Nah, ini dia. Jadi kondisinya sangat istimewa, full restorasi. Semuanya sudah direstorasi, baik eksterior, interior, semuanya sudah direstorasi total. Nah, langsung saja saya spilkan. Mulai dari bagian depan. Nah, kelihatan suratnya masih panjang 2024. Untuk lampu-lampunya ini dia. Semuanya masih mengkilap. Untuk grillnya masih bagus. Nah, ini dia sangat bagus. Soalnya ini udah direstorasi total. Bumper-bumper udah dicat ulang. Nah, nampak seperti ini. Mengkilap. Nah, berikutnya ke bagian kaki-kaki. Ini dia kaki-kaki bagian depan. Jadi semuanya baru. Sudah dibelikan baru dengan sama pemiliknya. Jadi bagian kaki-kaki, terus bagian bawah semuanya udah diganti baru. Mulai dari ball jointnya semuanya. Jadi sangat ringan untuk handlingnya. Untuk catnya, nah ini dia catnya mulus. Sampai belakang mulus. Ini bagian pick up-nya. Jadi bagian belakang. Ini dia untuk lantai-lantai bagian baknya. Jadi semuanya udah direstorasi total. Catnya baru, semuanya baru. Ini untuk roda bagian belakang juga sama barunya. Jadi bannya juga pakai GT radial. Yang ada list putihnya, ada wet wall-nya, dan masih ada wheel dope-nya, ada logonya Chevrolet. Untuk rangka-rangka ini dia sasisnya. Jadi kondisi sasisnya semuanya udah direstorasi, udah dicat. Jadi tinggal pakai aja untuk mobilnya. Nah, berikutnya bagian belakang. Ini untuk bagian stop lamp belakang, lampu sein semuanya komplit dan baru. Nah, ini dia bagian belakang. Sangat istimewa. Ini untuk bumper belakangnya. Masih kokoh bumper belakang. Nah, ini dia. Nah, berikutnya geser ke bagian kanan. Ini bagian kanan, roda-rodanya juga sama pakai GT radial semuanya. Ini untuk bagian tank bensinnya, ada di sebelah kanan. Jadi kondisinya sangat istimewa untuk mobil Chevrolet ini. Nah, berikutnya saya lihatkan untuk bagian dalamnya. Nah, ini bagian pintu-pintunya. Semuanya dikasih baru untuk door trimnya. Nah, ini kelihatan kalau masih baru, jadi belum kotor. Ini untuk pembuka kacanya. Nah, jadi masih sangat enteng. Untuk joknya. Ini dia joknya, jadi joknya juga baru. Sangat empuk sekali untuk joknya. Karena juga masih baru, semuanya komplit. Jadi di sini juga ada apa namanya safety belt-nya. Kiri kanan ada. Terus ke bagian. Nah, ini dia untuk setirnya. Jadi setirnya juga masih ori. Masih ada logonya Chevrolet. Kondisinya masih bagus. Nah, untuk bagian dashboard, ini dia bagian dashboardnya. Jadi indikator untuk dashboardnya semuanya kondisinya masih lumayan oke. Jadi untuk pembungkusnya juga baru, jadi kelihatan lebih rapi. Ini bagian tengahnya. Nah, untuk bagian lantai-lantainya ini dia.
Jadi untuk lantai semuanya udah dibungkus dan di sini ada karet lantainya juga. Ini bagian footstepnya. Jadi untuk kopling gas rem ini dia. Jadi lantainya juga udah bersih, tinggal pakai aja. Nah ini dia, itu kondisinya. Jadi karena mobilnya udah restorasi total, jadi mobilnya sangat sehat ini untuk mesinnya. Saya cek kan, buka. Bentar, saya buka bagian mesinnya. Jadi kalau ini karena pemiliknya tidak ada, jadi tidak bisa menghidupkan mesinnya. Nah ini dia. Nah ini dia kondisi mesinnya. Jadi mobil yang sudah direstorasi, kondisi mesinnya pasti semuanya sudah sehat ini. Karena dapat sebelumnya juga kondisinya udah prima, siap touring. Untuk bagian depan tidak ada yang keropos. Nah ini dia, aki baru. Terus untuk mesin-mesinnya juga tidak ada yang bocor. Nah ini nih, kalau ini cuman kotor-kotor aja, tidak ada yang rembes. Jadi kondisinya juga untuk bagian samping-samping ini tidak ada yang keropos, sangat bagus. Nah untuk bagian langit-langit atapnya, jadi ada pelindung panasnya. Jadi secara keseluruhan mobilnya sangat istimewa. Dan ini kata pemilik dijual cepat. Jadi untuk teman-teman yang minat, langsung komen-komen di bagian deskripsi, nanti langsung saya kasih harga. Masih nego. Baik kalau gitu, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.